Halo auto lovers, welcome back in the X Modification Journal, lexexperience.com. Saat ini kita telah memasuki episode ketiga klasik style concept by Tone Scrum. Anyway guys, apa planning Anton di minggu ketiga kali ini? Come on, kita bedah proses-proses kelanjutan dari modifikasi klasik style concept yang berbasis pada Honda CB125. Halo lovers, minggu ketiga kali ini merupakan puncak kesibukan Anton dalam menerapkan klasik style concept yang mengandalkan mesin CB125. Pasalnya nih guys, seluruh rangka dan bodi sudah harus mencapai finish. Tentu setelah frame and body serta wheel terpasang rapi pada tempatnya. And next, memasuki tahap pengecapan dan finishing hingga semua tahap tercapai. Itu artinya tanpa modifikasi sang CB125 sudah sempurna dan siap mengaspal ya guys. Masih ada beberapa pekerjaan yang harus tuntas di sektor kaki-kaki lo guys. Di antaranya, Anton and the crew juga harus menyelesaikan pemasangan shock breaker serta bracket untuk master rail Purita. Lovers, gimana komentar kamu setelah menyaksikan tayangan episode 3 tadi? Tahu penasaran pastinya ya dengan tampang klasik style konsep CB125. Chrome atau painting yang bakal mendominasi seru body CB125 tersebut? Anton belum bocorin soal yang satu ini. So guys, kita nantikan di episode keempat minggu depan. Livia bakal bocorin tampang final dari modifikasi garapan Anton ini. Dan aksi seru uji kelayakan dari motor tersebut alias riding. Saya Livia Mata, mohon undur diri, sampai jumpa.